berlakunya dalam Sunnah Filsafat siri keempat. Ya, yeah, selamat bersahur. Dan apa yang kita bincang hari ini? Hari ini kita bincang pasal demokrasi sebab kita bawa habis pilihan raya. Mahathir baru jadi PM. Mahathir jadi PM dan kita masing-masing berangan-angan. Trigger. Berangan-angan bahawa Malaysia sekarang entering a new chapter. Semua masing-masing sibuk pasal demokrasi. Persoalannya betul ke? Betul ke? Ya. Yeah. Kita akan menjawab soalan tu pada penghujung video ini. Ya. Yeah. Oh, ya. Yeah, okay. Kita dah tahu. Tapi, okay, tadi sesi pertama kita dah ada bincang berkenaan dengan apa itu demokrasi dan sedikit sebanyak sejarah demokrasi itu sendiri. Demokrasi ini bukan semalam muncul, bukan muncul ketika Mahathir tiba-tiba muncul di pundak kuasa, tapi sudah ada dalam tradisi mana-mana sejarah dunia sejak berabad lamanya kan. So sesi ini kita akan bincang pasal kenapa perlunya demokrasi, yeah, dan kenapa perlunya menolak demokrasi, dan kita akan lihat both kontras dan juga pro demokrasi itu sendiri. Dan anda buat keputusan. Undi rosak pun dibenarkan. Okay, mungkin. So, kenapa kita, sebab kita belajar dulu kelas Al-Syekh Al-Fadhil Ustaz Richard Chan. Kenapa perlu demokrasi? Apa yang menyebabkan demokrasi ini satu sistem yang diperlukan mengikut hujah-hujah political theory? Okay, kalau kita pergi ke barat macam yang kita belajar dulu, tak kena pergi barat dulu. Tak, selalunya yang justify demokrasi ni orang barat lah, Kapiang. Kena justify kan. Menurut kawan-kawan Kapiang kita, yang paling famous sekali adalah Locke lah, John Locke. Okay. Macam mana Locke justify demokrasi adalah, pertama, dia mengaitkan dengan state. Apakah tujuan kita memiliki state, memiliki negara? Tujuan kita memiliki negara adalah untuk memastikan bahawa hak semua manusia terpelihara. Manusia ada complete freedom, kebebasan yang bebas untuk buat apa saja kalau tak ada negara. Aku boleh bunuh hang sekarang, kan? Hang boleh bunuh aku tak? Jadi tak ada apa akan berlaku. Maknanya kalau aku bunuh hang, aku tengah restrict hang punya freedom. Hang nak bunuh aku kan? Kan? Hidden design. Ni orang kata sublime. repressive subliminal message. Bila aku restrict hang punya kebebasan, kita memerlukan undang-undang supaya kita restrict sebahagian kebebasan untuk memberi lebih kebebasan. Itu cara Locke berhujah. Yang kedua, dia bawa isu bahawasanya dari mana punca kuasa satu negara ni, kan? Punca atau legitimasi sebuah negara ni untuk berjalan, untuk mengatakan bahawa oi rakyat hang kena ikut kami, hang kena ikut undang-undang, adalah daripada rakyat tu sendiri, yakni konsen. Kan? Teori konsen yang antara yang paling famous sekali adalah Locke lah. Apa yang Locke sebut adalah, akhir sekali yang menatijahkan kuasa pada government tu sendiri adalah demokrasi, adalah rakyat tu sendiri bila dia bagi kuasa, bagi konsen dia melalui persetujuan dia sendiri bahawa okey, puak ni lah yang akan jadi kerajaan. Tapi ketika Locke menulis karya apa, Treatise on Government, ramai yang ketik dia juga sebab dia memisahkan dimensi-dimensi agama. Divine dimensi, divine rights of king. So, ya, yeah, macam mana? Hang ingat episod tu? Aku pun dah lupa dah. Aku ingat dia, okey, yang benda ni yang Nadia Syami tulis dalam Islam Secularism yang aku translate tu, kan? Tapi nak sebut juga. Robert Filmer, oh ya, yeah, mamat tu, Robert Filmer. Dia kata macam, okay, Divine Right of Kings, dan dia punya analogi adalah Adam dengan Hawa. Kan? Lepas tu Locke cuba mengkritik benda ni dengan mengatakan bahawa, eh, pasal apa pula? Macam Adam dengan Hawa adalah isu lain, pemerintahan negara adalah isu lain, isu family-family lah, isu government-government lah, kan? Tapi banyak lagi ada sebut, kan? Sebab kita tak ada masa, aku cuba compactkan macam tu lah. Persoalan bahawa seorang raja mendapat right daripada Tuhan hanya disebabkan hang mengatakan bahawa Adam berkuasa ke atas Hawa, tidak ada relationship, hang jump daripada satu isu pada satu isu yang lain. Itu kritikan Locke terhadap Robert Filmer yang mengatakan Divine Rights of Kings lah. Sebab mungkin aku di sini juga berbantu, sebab bila kita dah sebut pasal kritikan dia lah, hang sebut pasal divine rights, oh jangan marah. divine rights of the king yang diberikan kepada daripada Tuhan, dan the issue of sovereignty of God versus sovereignty of man is always there, the issue, right? Dalam Islamic tradition as well, we can see this especially in the works of Abu Ala Maududi. So aku dulu pernah tulis artikel, aku rasa masa tu aku muda lah. Aku pun tak ingat umur aku berapa, tapi aku tulis artikel. Aku ingat artikel ke? Aku ingat. Boleh lah aku good hang dia.
Ni kita semua ada zaman kita masing-masing kan. So artikel tu aku tulis berkenaan dengan Maududi. Kerana Maududi punya approach towards democracy interesting. Why? Sebab pertama sekali dia menekankan bahawa sovereignty of God. Sovereignty ni bahasa Melayu dia apa? Kedaulatan. Kedaulatan Tuhan itu sendiri merupakan yang paling atas. So kalau begitu, maka kedaulatan undang-undang Tuhan merupakan yang paling utama. Yeah. So di mana demokrasi dalam konteks ini? Kebanyakan sekolah ketika itu banyak tolak demokrasi, tapi dia interestingnya Maududi ini, walaupun aku tak setuju dengan pandangan-pandangan beliau, tapi beliau cuba adunkan dengan melihat bahawa manusia juga merupakan satu khilafah yang dipaskan satu status iaitu sebagai khilafah, maka yeah, mereka diberikan autonomi untuk berbincang, untuk menguruskan dunia ini. Tetapi dalam konteks dan legal yang ditetapkan oleh undang-undang Islam lah. That's why dia introduce apa yang dimaksudkan sebagai teodemokrasi. So teodemokrasi ni you see something yang dalam PAS, modelnya sedikit banyak dalam PAS. Kita ada majlis syura yang apa pun kau bincang adalah majlis syura tu akan decide sama ada diselari dengan Al-Quran dan Sunnah atau tidak. Dan juga di Iran sebenarnya. Dan ini juga diketik oleh Ghanouchi. Secara ringkas ni bahawa Ghanouchi mengatakan bahawa sovereignty of God dengan sovereignty of man ni bukan isu pun. Sebabnya apa yang berlaku yang menurut dia bahawa Tuhan memberikan manusia kebebasan, dan melalui kebebasan itu hanya melalui kebebasan itu manusia dapat mengiktiraf atau menghayati the sovereignty of God. Tanpa kebebasan, tanpa adanya space untuk mereka melakukan dosa, melakukan pahala dan sebagainya, tanpa ada sebarang peraturan undang-undang yang menyuruh mereka berbuat sesuatu, hanya dengan konteks itu, dengan adanya kebebasan, barulah kau boleh embrace the sovereignty of God tu sendiri. Hang ada sebut kata pasal sen. Apa? Mungkin nak boleh tambah sikit. Sen development as freedom lah, klasik. Dia sebut pasal kalau hang nak mencapai development, pembangunan yang betul-betul inklusif, yang boleh bergerak ke depan, dia ambil case tadi Kerala di India. Selepas democratization semakin meningkat di Kerala, dia ada bagi statistik lah dalam buku Development as Freedom, barulah adanya lebih banyak polisi yang inklusif, yang kemudian mengambil kira pandangan kebanyakan masyarakat, terutamanya golongan wanita dia sebut dalam tu. Jadi golongan wanita, golongan yang rentan, vulnerable dalam bahasa Inggeris, depa ni dapat kebaikan melalui polisi-polisi ni bila suara mereka didengar. Selepas tu dia cuba mengkritik pula apa yang Lee Kuan Yew sebut, democracy with Asian values. Dan sebenarnya thesis Lee Kuan Yew ni sama aja dengan Mahathir sebelum ni. Mahathir sekarang kita tak tahulah. Mahathir yang dulu. Mahathir yang dulu bukan yang sekarang. Kata kebanyakan orang. Kritikan satu lagi selain daripada Islamis adalah kritikan daripada classical philosophers. Sebab Plato lah. Al-Farabi terinspirasi daripada Plato. Jadi kita kena faham Plato sebelum kita faham akal faal Al-Farabi. Jadi Plato dia kata Plato dia kata philosopher king. Sebab dia kata sebuah negara ni, kalau semua orang, orang pandai, orang bodoh, semua dapat hak yang sama untuk mentadbir sebuah negara, negara ni akan tenggelam macam kapal yang tenggelam. Kan? Ni aku simplify habis gila punya simplify lah. Kan? Dalam buku Republic, buku 6. Akhir sekali, orang yang paling pandai, orang yang paling mencintai ilmu kerana ilmu itu sendiri, yakni philosophers lah. Yang hanya itulah yang akan berfikir benda yang paling baik untuk rakyat. Dan ini terkait dengan apa kita sebut pada sesi pertama, iaitu demokrasi ini adalah satu means atau satu end, adakah itu satu medium ataupun satu hujung matlamat. Yeah. Sebab kalau Plato kata kalau kita nak negara yang bagus, yang berjalan dengan lancar, yeah, maka demokrasi ini salah satu means. Yeah, betul. Dan kalau demokrasi itu gagal sampai kepada matlamat yang sedia ada, makanya dah kalau memang seperti dia jelaskan bahawa kalau ada orang bodoh dan sebagainya tiba-tiba nak dominate the voices, dan akhirnya orang pandai tenggelam, negara akan hancur, kapal akan tenggelam. Kita kena buang demokrasi, kita terus letak smart people, philosopher kings, kerajaan teknokrat, kerajaan teknokrat. Tak ada masa nak ulas benda tu apa. Tapi itu sedikit sebanyak perdebatan yang berlaku dalam dunia demokrasi, dalam legal idea demokrasi. Kita ada kritik Maududi dan Plato, kita ada juga argument daripada John Locke dan juga Amartya Sen. Banyak lagi argument sebenarnya dan tak boleh kita nak ceritakan panjang kat sini. Kita akan move on to the next session. So jangan ke mana-mana. Kita akan kembali sebentar.